apa dua helikopter atau pesawat yang datang ke arah kita, cuy. Oke. Gila, sumpah keren banget. Oh, kapalnya tenggelam, teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di Aji Keman, di mana di episode kali ini kita akan bermain game yang berjudul Call of Duty Modern Warfare, teman-teman ya. Jadi di game kali ini kita main tembak-tembakan, gak main horror dulu. Maaf juga karena beberapa hari yang lalu aku gak upload video karena bingung, teman-teman ya, mau ngonten apa aku ini, yang sekiranya game itu jalan ceritanya menarik gitu, teman-teman. Jadi bisa kalian nikmati, mantep lah ya kalian nikmatinya. Dan di game Call of Duty Modern Warfare ini sudah aku putuskan karena ada 3 seri, seri 1, 2, dan 3, dan ketiganya mau aku tamatkan buat koleksi di YouTube-ku juga, cuy ya. Jadi buat kalian yang penasaran, pengen tahu gimana nih jalan ceritanya ya, tonton saja video ini, cuy. Sudah ada subtitlenya, mantep banget pokoknya. Dan game Call of Duty Modern Warfare ini berceritakan tentang teroris di daerah Timur Tengah yang mengkudeta presidennya, cuy. Kita sebagai tentara, kita harus mencari tahu dan menyelidiki motif apa yang ada di balik teroris-teroris ini. Ya sudah, nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke permainannya. Ini dia, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah ada di dalam gamenya dan ini adalah misi pertama kita. By the way, tutorialnya aku skip ya. Kita langsung masuk ke misi pertama kita, cuy. Kita lagi di mana? Lagi di scan. Bravo team, the intel on this op comes from our informant in Russia. Okay. Package is aboard a medium freighter, Estonian registration number 52775. There is a small crew and a security detail on board. Rules of engagement, sir. Crew expendable. Oh, Captain Chris ini cukup galak ya. Oke, ini kita udah ada di dalam gamenya. Dan di depan kita ini Captain Price. Misi kita sekarang adalah mengambil sesuatu. Oh, ini guys. Dan ini Secret Goselin, teman-teman. Ini dia kapalnya. Kita akan mengambil sesuatu yang ada di dalam kapal ini, cuy. Dan kayaknya kapalnya kena badai. Cukup chaos. 10 detik lagi kita akan turun. Let's go. Kita akan lakukan penyergapan di sini, teman-teman. Dan ini dia. Oke. Oh, langsung ditembak dong. Aku kira mengendap-endap dulu. Oke. Oke. Kita akan masuk. Squad on me. Oke. Ikuti Captain Price. Gas ada di belakang kita, teman-teman ya. Oh, siapa nih? Orang mabuk. Last call. Always clear. Aku kira gak boleh ditembak, teman-teman. Oke, ada orang tidur, kita tembak saja kalau begitu. Crew quarters clear. Move up. Good. Clear. Forward deck is clear. Green light on Alpha. Go. Oke, tim Alpha masuk, teman-teman. Nah, ini nih, media nih tim Alpha. Oke, let's go, kita langsung cari kargonya saja. Oke, ada di depan sana. Let's go. Oh, ini teman-teman, ini. Nah, dapat satu. Oke. Target neutralized, teman-teman ya. Let's go, kita berangkat lagi. Titiknya ada di depan sana ya, cuy. Gila, ini chaos banget kapal ini. Kargonya sampai ada yang jatuh. Dan ini dia. Oh, ada orang di atas, ada orang. Oke. Kapal ini dijaga cukup ketat, teman-teman. Oke, dapat. Nice. Oh, meledak dong. Oke. Oh, Hammer 24 itu helikopter, teman-teman. Hammer 24 itu helikopter, dan kalau Bravo 6 itu tim kita, cuy. Nah, tim Alpha tadi apa ya? Lupa aku namanya. Oke. Okay. Okay, let's go, masuk.
Kita kancrit saja di belakang. Oke, aman. Masuk. Clear right. Aman. Clear. Hallway clear. Move up. Oke. Stairs clear. Movement right. Masuk lagi. Kok gak ada yang jaga ya? Sampai di sini semua masih baik-baik saja. Oh, ini nih, cuy. Aduh, kita ditutupin sama rekan kita. Secret Goselin ini, teman-teman. Nah, ini nih. Nah. Nice, cakep. Let's go, masuk, teman-teman ya. Check those corners. Oke. Clear left. Ready, sir. Move up. Oke, aman, clear. Yuk, masuk. Semoga kalian gak pusing ya, teman-teman. Kameranya aku arahin ke kanan kiri. Oke, tunggu. Standby dulu. Flashbang out. Flashbang keluar. Let's go. Masuk. Kita habisi teroris-teroris ini, teman-teman ya. Mereka berani-beraninya menyelundupkan barang-barang haram di tempat ini. Oke, kemana nih? Turun kah? Aduh, ini si gas ngapain juga balik? Squad on me. Kayak masih belum ada perlawanan di sini. Forward area clear. No tangos inside. Move up. Oke, let's go. Keep it tight. Oke. Okay. Guys, right side. I'm on. Aduh. Waduh, di depan kita dong. Let's go. Clear, teman-teman. Tempat ini sudah tidak ada lagi. Oke, okay, menuju gerbang berikutnya. Dan seharusnya di dalam sana lebih dijaga lebih ketat. Go, oke, masuk. Oh, ini di luar kah? Kok ada kargonya? Oh, enggak cuy, ini di dalam. Oke. Oke, ada serangan. Kita habisin dulu. Cakep. Oke, nice. Gila bro, pasukan khusus ini cuy. Di shotgun down sama rekan kita. Oke, clear. Let's go, clear move. Right. Clear left. Stack up. Stand by. On my go. Oke. Ready. Oke, kita tunggu dulu. On my mark. Go. Oke, masuk. Satu kena. Waduh, mereka sembunyi-sembunyi di balik ini, cuy. Aduh, agak susah nih. Eh, bukan orang ya itu ya? Bukan. Aduh, buta map dong. Oh, ada yang lewat. Oke, buat granat, cuy. Kayaknya aku ngelempar granat gak kena orang. Aduh, ketembak dong kita. Berani-beraninya dia masuk-masuk ke sini, cuy. Ini nih. Waduh. Sebentar. Pelan-pelan saja. Oke. Okay. Aduh, ada yang dari atas dong. Ternyata benar, teman-teman ya. Di sini penjagaannya jauh lebih ketat daripada di depan tadi, cuy. Okay, Secret Goselin pergi ke arah sana. Kita coba masuk. Pelan-pelan kita masuk. Kita dorong, teman-teman ya, supaya mereka tertahan dan terpojokkan, cuy. Masih ada suara tembakan di sini. Oke, knock satu, kita lumpuhkan. Masih ada lagi. Mana nih? Coba masuk ya, kita pepet teman-teman ya. Let's go, clear, aman. Oh, di depan kita nggak tuh muncul orang satu lagi. Aduh. Kita pistolin, teman-teman. Tango down. Cakep. Oke, all clear. I'm getting a strong reading, sir. Gila bro, pasukan khusus ini, cuy. Teroris abal-abal macam-macam, teman-teman. Apa nih dalamnya? Apa itu, teman-teman? It's in Arab. Tulisannya berbahasa Arab ya. We've found it. Ready to secure package for transport. Okay, kita akan. Two bogies headed your way fast. Grab what you can and get the hell out of there. Fast movers, probably Migs. We better go. So, okay. The manifest in the container. Move. Okay. Kita ambil berkasnya aja. Kita ambil dokumennya. Okay, teman-teman. Jadi kita ketahuan, teman-teman ya. Ada dua helikopter atau pesawat yang datang ke arah kita, cuy.
aircraft inbound. Okay. Ooh. Gila, sumpah keren banget. Oh, kapalnya tenggelam, teman-teman. Oke, kita harus kabur, teman-teman. Kita harus kabur. Kapalnya tenggelam, teman-teman ya. Posisi kita ketahuan. Ada dua pesawat yang mengarah ke arah sini. Aku nggak tahu dua pesawat atau helikopter, yang jelas kita ketahuan, cuy. Dan ini bener-bener chaos banget. Oh. Aduh, ini masih sempat gak sih? Semoga nggak ngulang-ngulang gaming, teman-teman. Waduh, air lautnya udah mulai masuk dong. Oke. Kita sudah dicariin, teman-teman ya. Kita udah dicariin rekan-rekan kita. Gila, ini misi apa sih? Misi bunuh diri ini. Oke, kita udah di luar. Kita udah di luar. Kemana nih? Oke. Oh, helikopter. Oke, ini helikopternya, teman-teman. Let's go. Oke. We're all aboard. Go. Roger that. We're out of here. Base plate, this is Big Bird. Package secured. Returning to base. Out. Oh my god, super keren banget, bro. Openingnya mantap banget. Ya ampun. Infinity War mempersembahkan, teman-teman, Call of Duty Modern Warfare. Game jadul sebenarnya, tapi masih keren, cuy. Masih mantap banget. Dan ini akan jadi misi yang kedua. Sedang melakukan pencarian. Presiden Alfula, apa tadi Alfula ini? Apa nih? Cars inbound. Oke, kita sedang mengikuti seseorang, melacak, teman-teman ya, melacak seseorang. Presiden kah ini yang kita lacak? Alfula ini atau apa gitu tadi? Dan Alfulani, Presiden Alfulani. Oke. Oh, udah main dah. Oke, teman-teman, kita berpindah tempat. Dan kayaknya kita jadi presiden yang tertangkap oleh teroris, teman-teman. Ya ampun. Aduh, kita dimasukkan dari ke dalam mobil. Oh. Aku kira masih ngelanjutin bareng Kapten Pris tadi loh. Oke, jadi ini terorisnya, teman-teman ya. Aku baca di Wikipedia, katanya di game ini itu motif dari terorisnya adalah mereka nggak suka sama negara-negara barat. Jadi kayak Inggris, Amerika itu mereka nggak suka juga. Nah, tangan kita diikat. Dan kita akan dibawa kemana? Dan kalau kalian lihat di sini ada, oh my god, rumah orang dijebolin dong. Ada tank, ada helikopter. Ini sudah dikuasai oleh teroris-teroris yang ada di sini, cuy. Jadi militer mereka sudah diambil alih. Dan ada orang berlarian di mana-mana, cuy. Oke, dia masuk untuk bersembunyi. Oh, nabrak. Oh, di. Oke, dieksekusi, teman-teman. Ya ampun, kok jadi eksekusi massal gini sih? Kenapa terorisnya nyerang warga ya? Emang warga salah apa, cuy? Itu mereka cuma nggak suka sama pemerintahannya. Kita akan kulik bareng-bareng, teman-teman ya. Dan fokus baca subtitlenya, cuy. Tuh. Dihabisin loh semua warga-warga di sini.
Berarti ada tank, ada helikopter juga. Oh my god. Bro. Dan ada kopi. Di mana mereka membeli kopi di saat seperti ini? Kayaknya teroris-teroris ini nggak suka kalau pemerintahan kita bekerja sama sama negara barat, cuy. Sehingga mereka melakukan kudeta. Pesawat jet juga diambil alih kah? Oke. Gila, terorisnya terlatih juga nih. Oh. Pembantaian massal, teman-teman. Oh, ada rame-rame di depan nih. Gila, di perayaan penangkapan presiden apa gimana nih, cuy? Kita sudah sampai, kita diturunkan. Oke, kita diturunkan. Oke. Maknyus sekali. Dan akan dibawa kemana kita? Oke. Kayak pergi ke suatu apa itu, lapangan kah di depan sana? Dan ada orang, cuy. Fun. Wow. Muncul di depan kita dong. Ini ketua terorisnya apa gimana nih, cuy? Oke. Kita direkam apa gimana nih? Ah, kita dieksekusi nih, teman-teman. Sumpah gila, kita dieksekusi dan direkam dong. Sumpah. Oke, teman-teman, itu tadi adalah prolog dari game Call of Duty Modern Warfare, teman-teman ya. Di situ kita diberitahu kalau di Timur Tengah, di suatu negara di Timur Tengah itu ada kudeta terhadap presiden siapa, Al-Ful siapa gitu tadi ya. Jadi teroris di sana sudah menyebar, militer dan persenjataan sudah diambil alih semuanya, dan seharusnya kita juga akan terjun ke sana mungkin di episode berikutnya untuk mencari tahu dan mengulik sumber permasalahannya apa dan motif di balik teroris ini juga apa, teman-teman. Mereka mau apa gitu loh. Mereka cuma mau menguasai negara atau mereka mau yang lebih lagi? Mereka mau perang dengan Amerika dan Inggris mungkin, ya kan? Kita juga belum tahu, cuy. Jadi ya, itu tadi adalah prolog episode 1. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton. Dan besok kita akan lanjutkan di episode 2. Jangan lupa kalian minta izin ke bapak ibu kalian dulu, teman-teman ya, buat ditemenin nonton video ini, karena banyak banget adegan bunuh-bunuhan, teman-teman. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Besok kita lanjutkan lagi. Semoga ada petunjuk yang lebih jelas. Dan seperti biasa, adios.